Halo guys, balik lagi bareng gue Yonatan di game One Piece Pirate Warrior 4. Kita main lagi di Treasure Lock sini. Dan gue sempet grinding akhirnya. Dan sebelumnya gue udah ngitung guys, ini sisakan 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 5 dan satu lagi di bawah 6. Karena ini kunci, ini bakal terakhiran. Jadi sekarang kita di Wild Strange dan bawahnya nanti ya, Pirate Born in Graveyard. Dan gue pakai Shirohige endingnya ya. Kalau nggak salah pakai Care terakhir. Jadi sekarang kita pakai Reiju. Aduh, Sky Type. Oh iya, ini Sky Type semua lagi ya. Waduh, acau lah. Gue lupa guys, gue kurang suka Sky Type. Dan gue grinding nggak banyak ya, sorry ya. Mohon dimaklumi. Ya, kita buka-bukain dulu yang bisa lah. Ini, ntar ini bisa langsung semua. Nah, ini belum bisa, belum dapat yang Yonji ya. Ini bisa. Ini bisa. Lalu, ini. Nah. Ini belum bisa. Oh ya, ini itu yang tadi yang Yonji. Upgrade ini, nah, terus ini kita upgrade juga. Duh, ini sih nggak ada next level kayaknya. Gue butuh tech sih. Ini sisa 11. Ini nggak next level sih. Ya, level 9, 9, 9, 8. Aduh, kacau lah. Ya udahlah. Ayo guys, gue mau lihat. Oh, ini bisa nih. Kita naikin dulu. Langsung 5 ya naikinnya ya. Jadi kayak ada efeknya berasa lah. Kalau naikinnya satu-satu gitu nggak gitu berasa guys. Karena nambahnya cuma plus 1. Kita naikin dulu deh. Apa berarti aspek family air bisa cuma satu lagi beta instinct. Oke, ini mapnya Big Mom. Satu, dua, tiga, empat. Selalu ngendok gitu ya dia ya. Diracuni kau apa? Dan ini sih untuk Reiju sih udah terbang sih. Macam memakai sepatu terbang gitu deh. Tuh, udah terbang tuh. Ada bagus. Oke, coba kita pakai ini. Makin terbang guys, makin tinggi terbang ya. Terbang semakin tinggi dan ada si Hancock. Buah Hancock.
Ini juga speed type sih, termasuk orang cepat juga ini. Termasuk cepat guys itu. Kayu. Weh, dijadiin patung. Weh, jadi patung lagi. Weh, patung lagi. Gak lawan krokodil, sentut, lawan Hancock dijadiin patung. Entahlah. Tadi sebel gue guys, jadi patung gue. Untung darinya penuh lagi. Gila udah 1000 loh ini loh. Siapa? Carrot. Kita melawan Kera. Nah, nanti kita juga coba jurus yang lain. Hati-hati, seperti biasa yang kiri dan yang bawah. Belum kelar juga. Gue keren keluar lembus. Kita kalahin Lucy dulu deh. Nakanaka kinitta. Kita kalahin Propulsi terlebih dahulu. Wih, jadi macan tau. Anda kira Anda saja yang bisa berubah? Oh, ini juga bisa. しかないだと。なんということさんだ。少しやりすぎたかしら。いいんだろ。俺のジェルマの科学は。ママの星がでも通り。
Lepas. Kita lanjut lagi ke Marco. Ada Lau lagi, aduh, gak kelar-kelar dong ini. Ayo, ayo, ayo. Kita harus ngalahin Lau sebelum Launya ngerebut tempat sana. Sedangkan gue masih di sini. Kayak mana coba? Ada kata kuri sih dan gua ya. Cuman ya tidak seperti itu gitu. Oke, kita ke tempat Lau dulu sebelum tempatnya direbut. Gua takutnya kalau tempatnya kerebut tiba-tiba kalah aja gitu. Kalau misalkan tempatnya direbut tidak terpengaruh apa-apa, cuma listernya fail doang, nggak berhala. Kalau sampai fail, bisa fail tani, sudah dua kali video gua fail. Ayo kita kalahkan Lau secepat mungkin, lalu kita ke bosnya. Bosnya siapa ya? Gua gak liat gitu. Kita kalah. Butuh darah, gimana darah? Bukan chopper. Apa itu darah? Oh, Jabra. Oke, okay. Ah, lumayan. Oke. Ini juga speed type sih, karena cepat. Dan itu harusnya lu ngomongin lagi ya. Karena darahnya sekarat, takut ngulang dan jadi nggak lagi. Sepatu terbang guys. Lumayan. Oke, misterinya naik level 4. Oke, dapat topinya chopper. Oke. Gak jelas bet ya gue ya, sorry deh. Karena gue capek waktu itu grinding gue berkali-kali kan. Dan sekarang kita lanjut sini. Pirates Born in Graveyard. Aduh, butuh level 11 lagi. Kacau. Gua harus upgrade lagi berarti ini. Oh, ini bisa upgrade, okay. Thank you. Darahnya sih level 11 sih, cuman damage-nya, stamina, dan defense-nya level 6. Kita ubah dulu lah ya ini ya. Apa? Jadi ini, dan ini kita jadi apa ya?
Stingray. Oke. Oke, lanjut. Gas. Kakatte rashai. Kali ini Chopper bersama kita, guys, membantu kita. Kita berada di tim Chopper. Ada Marco dan Jozu. Oke, Marco Lau. Apa tuh? Apaan tuh? Gempula dunia berwarna ungu yang besar tapi beracun. Hatinya si Reiju diambil tadi, dipecahkan oleh Lau. Kacau nih. Udah diambil, pecahin. Aduh, tak bos bahasanya, bos. Sorry deh, bahasanya berat sekali, bos. Ini apa ya? Sorry deh, bahasa gua tadi berat ya, guys ya. Lagi-lagi, oh. Halo Sanji. Sanji. Aduh, gua counter Spero, guys, di belakang per Spero-nya daripada ini ya, mod ya. Kan malah kalah. ガキの頃から強かったな。今は段違いだな、レイジ。舐めるなよ。このディアマンテ様が力を貸してやるぜ。 Mata gua agak perih ya, karena tadi kawan gua ada minta tolong, guys, tugas kelompok ngecekin tulisannya belum ada dikasih spasi, jadi kan harus teliti ya gua ya. Sakit aja mata gua jadi. Ya sudah lah, tugas kelompok kali ini buat nilai gua juga. つぶしておくべきものだ。元気でやる。やるじゃない。うそのコーナー。ヘッ、ピタラチュニ。 Kalau udah terbang gini terkena bisa, guys, enak. Enggak sih, emang ini high tackling ya, gue lupa ini. Kalau spider emang bisa, lupa gue, sorry. Sorry, sorry. Kok Marco-nya skip sama kita, gak sama Juju. Gue butuh data, gue udah penuh deh. Halo Sanji, sini Sanji. わらわに貢ぎ物とはいい心がけだ。そこに置いて立ち去るがいい男。そんな。でも釣れないところも嬉しい。一緒には食べられなかったけど仕方ね。 Terus kita ke sini ya. Ini siapa tadi? Oh, dia mantep.
Diamante. Kita pakai ini lagi. Bubar ya, cepat ya. Lepar, ya bubar lo. Muncul ace. Wah, apa sih gua nyerang? Kita lawan kakaknya Luffy sekarang, anak dari Goldie Roger. Bukan Anda. Nah, itu dia. Mr. One atau Beach? Oh, Beach. Oke. Muncul bagi ya tuh. Oke, kita jurusin aja langsung. Belum kelar juga ini Ace. Di sini ada kotak sih, tapi bukan. Oh, udah kebuka. Oh, thank you. Dibukain guys kotaknya ternyata. Takut kelamaan ya. Takut kelamaan. Gue terlalu fokus mengalahkan Krocho-Krocho ya. Tiba-tiba udah 1 jam aja gimana nih.
Aduh, ada bagi, ada bagi atau ada belang juga. Gue tadi langsung sini ya. Kenapa pakai nama ya? Masih ada Mr. One ya. やるじゃない。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 
Iya. Kita kasih racun. Kita terbang lagi. Kita serang lagi. Gua lu gak kena. Anda teracuni oleh Reiju. Anda terkena racunnya Reiju. Hahaha. Dapat rank A. Dapatnya A dong. Oke lah, nanti gue grindingin ya. Nanti ya nanti. Seperti biasa, offline aja grindingnya. Oke lah, itulah Reiju ya. Itu lumayan cepat juga sih. Walaupun damage-nya ya oke lah, dia nggak masuk ke dalam yang power type. Tapi kalau speed type menurut gua masih masuk sih harusnya ya. Karena lumayan cepat juga sih. Dan ya itulah kenapa gua nggak suka sky type, karena waktu terbang itu musuhnya kan di bawah ya, jadi nggak bisa kena serang gitu kadang-kadang. Aduh, oke lah, ini sisa 4. 1, 2, 3, 4. 4, nah, sisa 4 ya. Dan ini level 12. Sisa level 11 sama 12 gua harus grinding banget berarti ini. Dan gua lupa nyalain ini. Sorry deh, nanti gua edit lagi. Nah, nanti gua edit lah ya. Oke lah, jadi sampai sini dulu saja video dari gua kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa kasih like jika kalian suka, share, subscribe buat yang belum subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.